Hey yo, sahabat diecast, welcome back to my channel. Untuk hari ini kita hunting diecast secara online. Pasti kalian sudah melihat di thumbnailnya. Hari ini saya mendapatkan mystery box lagi. Mystery box kali ini tidak sebesar mystery box kemarin. Jadi, apa isinya? Kalian penasaran? Saya juga penasaran ya. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai saja video unboxing hari ini. Yo. Oke, teman-teman, di depan kita sudah ada sebuah box atau kotak yang tidak terlalu besar ukurannya. Nah, kira-kira apakah isi dari box coklat ini, teman-teman? Ayo kita buka bersama-sama. Sebelum itu saya akan ambil senjata yang biasa saya gunakan, yaitu silet. Ya, kita unboxing ala kadarnya menggunakan silet. Oke, sekarang kita buka boxnya. Oke, dari sini langsung dibuka ke bawah. Di sini dirobek. Di sini dirobek, di sini dirobek. Akhirnya terbuka boxnya. Apakah isinya? Kertas, bukan. Itu apa? Jangan dilihat dulu. Ternyata isinya adalah isinya adalah Hot Wheels, teman-teman. Tapi Hot Wheels apakah itu? Kita buang saja dulu ini. Oke, kita buka satu-satu. Kita lihat satu-satu ya. Kita lihat satu-satu Hot Wheels-nya. Dari yang mana kita lihat dulu? Yang mana? Oke, yang ini. Set. Woi, kita dapat Chevy Nova Wagon. Warnanya sangat meriah sekali, teman-teman. Bagi yang suka Chevy, ini keren sekali. Chevy merah. Oke, bagus detailnya. Lumayan bagus ternyata, ada huruf E tampunya berwarna-warni. Ini kayak model-model pantai gitu ya. Chevy, nampak Chevy Nova Wagon. Oke, ini jenis HW Art Cars. Wow, mantap. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, kita lihat ada apa. Set. Wow, Pacifica. Ini seri baja blazer. Baja blazer keren, ada nomor 8-nya. Siapa tahu kita dapat treasure hunt, bukan? Semoga ada ini. Tampunya off-road racing. Keren. Baja blazer. Oke. Warnanya merah marun. Bawahnya seperti ini, teman-teman. Kalian suka? Silahkan dicari. Oke, next. Kita ada Ford Mustang. Warnanya hijau.
Hijau-hijau lumut. Apakah ini Triserhan? Bukan. Keren juga ya. Detail depannya seperti ini. Di dalamnya itu, interiornya. Wah, mantep. Cakep, 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 cakep. Hah, sama kayak Joker warnanya. Hijau-hijau. Ya, hijau. Keren juga nih ya. Oke. Next kita ada apa ini berikutnya? Shred. Oh. Materials Ultimate Tractress. Ini seri-seri lama sepertinya ya. Ini Hot Wheels seri lama. Di bawahnya base-nya itu masih besi ternyata. Base-nya besi, di atasnya juga. Oh, first edition Pro Stock Free Firebird. Mantap, mantap, mantap. Oke. Next kita dapat apa ya? Ini yang terakhir ada Corvette Grand Sport. Mantap. Corvette. Ya. Oke. Dari detailnya, seperti ini ternyata teman-teman. Jadi kita sudah dapat pertama ini, dua ini, tiga ini, empat ini, lima ini. Nah, yang paling berat itu ini teman-teman. Karena semuanya besi. Mungkin ini cocok untuk bagi yang suka balap di track. Saya rasa ini cocok untuk di track ya. Karena base-nya besi juga. Base besi, bodinya juga besi. Desainnya sih mantap. Safety. Oke, teman-teman, bagaimana kira-kira mobil-mobil ini? Apakah kalian sudah ada yang punya atau saya telat punya? Jadi semoga kalian terhibur dengan unboxing diecast Hot Wheels hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Tetap ikuti video-video dari channel ini karena akan ada terus video-video terbaru mulai dari unboxing, hunting, sampai review. Oke semuanya, thank you. Terima kasih sudah menonton.